Ja. Nee, kompas. Kompas ya? Bocor tuh kompas nih. Harusnya sih kurang angin. Aduh. Wah. Bocor ya nih, Set? Iya. Kayaknya ya. Aduh. Mana dia nih? Bensinnya tuh. Hah? Bensinnya tuh. Lo ada paku? Bensin dalam. Apa? Bensin dalamnya yang apa? Salah mungkin. Parah kali ya? Hah? Iya. Coba tekan oke apa sendiri. Paku. Kenapa? Woi. Bocor nih. Wah? Rumah racking ada di Riau. Rumah racking. Khusus racking berarti ya. Jangan Riau. Barang-barang original. Ada 50 unit nanti. Jual ya? Jual. Juga mau test drive udah bocor bannya, jadi harus ini dulu apa namanya, harus ganti ban karena di tempat bengkelnya nggak ada tambal ban. Nggak berani laju-laju ya karena pengeremannya kurang bagus. Ini motornya teman, pengeremannya kurang bagus, dia baru beli dari orang, tapi kondisi mesin oke. Waduh, ini bakalan macet sore.
Waduh kan benar macet. Macet. Selamat sore Bang Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat ya. Di hari ini kalian bisa lihat sendiri, saya lagi naik trekking. Aduh. Jadi saya lagi naik trekking punyanya teman. Dari pagi dia datang ke rumah hari Minggu main futsal, jadi motornya tinggal. Terus saya bawa pulang ke rumahnya. Dia pulang pakai motor yang lain. Kondisi jalan lagi macet nih. Ini pertama kalinya saya naik R-King ya. Jelas beda dengan R15 tarikan awalnya. Ini bahaya. Ini motornya bahaya. Bahayanya karena pengeremannya kurang takem. Ah, nggak berhenti dia. Ini buat teman-teman yang di belakang, mohon maaf karena asapnya yang mengganggu mungkin. Ayo kita coba. Gila tarikannya. Parah ini. Jauh ini dengan R15 tarikannya. Oh ya, untuk kameranya saya belum setting untuk trackingnya. Saya hanya pakai settingan untuk R15, jadi nggak tahu nih apakah posisi view-nya pas atau enggak. Saya nggak bisa coba gas full karena ya jalannya sama Papo mah sore. Orang lagi jalan-jalan juga keluar, lagi rame ya. Nggak bisa gas. Jadi kita menikmati sore. Sore yang damai ini. Nanti di depan mungkin ya kita coba agak speeding. Aduh. Ini pengeremannya kurang pakem, ngeri saya. Ngeri. Guys, suaranya masih bersih nih. Saya juga nggak tahu suara tahun berapa motornya. Ini speedometernya masih jalan, masih oke semua. Klaksonnya dah bunyi ya.
soundnya segitu doang. Lucu. Aduh, bocor, kasihan. Lampu nyala nggak ya? Oh, nyala. Cuman indikatornya di sini nggak nyala. Lampu sennya nyala. Wah, di sini juga nggak bisa kayak seperti ini. Udah mati belum ya? Udah. Meluangkan waktu untuk menonton video yang kurang ini, cuman nyobain motor aja. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Peace out.